Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Ini sebuah pasal tentang menjelaskan sesuatu yang haram oleh menggunakannya, minal awani, daripada bejana-bejana, wa ma yajuzu, dan apa yang boleh. Dan sesuatu yang boleh, boleh. Penjelasan tentang sesuatu yang haram menggunakannya dan sesuatu yang boleh, maksudnya tidak haram. Wa bada'a bil awali, dan memulai ia musannif dengan yang pertama, yang enggak boleh, enggak, ya, yang haram. Faqala, maka ia mengatakan, wa la yajuzu, dan tidak boleh, maksudnya tidak haram, ya, tidak boleh maksudnya haram, haram, ya. Tidak boleh maksudnya tidak boleh sini haram, ya. Fi ghairi daruratin, pada tanpa darurat, lirajulin aw imra'atin, bagi laki-laki atau perempuan. Jadi kalau darurat boleh, ya. Ya, kalau darurat boleh. Umpama kalau pakai emas maka bakal ya sembuh itu umpama, ya. Nah, boleh pakai emas. Umpama lagi bejananya pakai emas, ya. Kalau bejananya pakai emas maka nanti bakal sembuh. Boleh pakai emas. Tapi nanti kalau udah sembuh udah lepas. Ya. Kalau udah sembuh lepas, jangan dipakai aja. Enggak boleh. Kenapa? Karena udah selesai, karena darurat sifatnya begitu. Li anna daruratu tuqaddaru biqadriha. Karena darurat itu dikadarkan, ya, dengan kadarnya. Kalau umpama udah selesai, ya udah. Kalau belum, ya boleh dilanjutkan. Boleh tuh kalau darurat buat laki-laki atau perempuan. Tapi kalau enggak darurat, enggak boleh. Hajat, ya, ya, apalagi gitu, ya. Nah, kalau hajat, ya, enggak boleh. Ya. Tasniyat, apalagi enggak boleh. Ya, kalau darurat boleh. Ya, kalau hajat, ya, enggak boleh. Tahsiniat, apalagi enggak boleh. Jadi kalau darurat boleh, kalau hajat enggak boleh. Tahsiniat, ya, apalagi enggak boleh. Tapi ya jarang-jarang. Kalau pakai emas dan bakal ini, ya jarang-jarang. Bejananya, piringnya emas, sendoknya emas, garpunya emas, umpama, ya. Dia kalau pak minum pakai gelas emas, umpama, atau tambelan emas, ya, ya. Istiqbalu syai'in min awani zahabi wal fidati. Enggak boleh apa? Enggak boleh menggunakan sesuatu daripada bejana-bejana emas. Ya, enggak boleh melakukan bejana emas. Bejana-bejana emas enggak boleh, ya. Oh, cincin sama, cincin emas enggak boleh. Jadi enggak boleh menggunakan bejana-bejana emas dan perak. Tapi kalau cincin perak boleh. Ya. Oh, cincin perak enggak apa-apa. Kalau emas enggak boleh. Ya, kalau cincin perak enggak apa-apa.
Itu aja ya, buat laki-laki, buat laki-laki ya. Bahwa perempuan ya emas, perak, buat cincin boleh, tapi kalau buat bejana laki perempuan enggak boleh. Ya, beda nih ya. Penggunaan piringnya emas enggak boleh, piringnya perak enggak boleh. Ya, ini orang udah kaya kok, udah kekayaan, udah kebanyakan duitnya begini nih. Ya, duit udah karungan ya begini mah. Ya. Ya. Bangunan. Emas pakai emas. Itu memang ada yang haramin. Ada yang haramin ya. Haram di sini ada namanya. Haram menghiasi Ka'bah dan sekalian masjid dengan emas atau dengan perak. Ya, haram. Tapi ada juga yang bolehin, ya. Jadi wa nuqila 'anil bulqini jawazu zalika lima fi min at-ta'zim li sya'ir Islam wa ighazatil kuffar. Ya, dinukil dari Imam Bulqini, boleh demikian itu karena terdapat mengagungkan syiar Islam ya, dan untuk ya mengeraskan orang-orang kufar, untuk mengalahkan orang-orang kufar. Jadi hemat saya sih, saya ya, ikut pendapat yang boleh-boleh aja. Kenapa dan zaman sekarang ya, biar apa mereka enggak pandang remeh kaum muslimin. Dan di Mekah itu emasmu ya, di apa, di Madinah lapisan masjidnya itu emas. Masih gede-gede tuh ini anak tuh. Di apa namanya, tiang-tiangnya. Ya. Ya, pernah-pernah ini ya, set ini ya, lihat ya, emas kan ya. Emas. Ya, kalau saya ikut pendapat yang dinukil oleh Imam Bulqini bahwa boleh-boleh aja ya. Artinya seperti Mekah, seperti Madinah, yang dimana ulama sekarang sudah membolehkan, kita jangan mengharamkan, jangan ya. Ntar takutnya apa, gajah lawan semut gitu ya, malah jadi mau ngelawan jadi mati. Artinya kita dukung sepanjang ada yang bolehin, jangan kita bilang. Dan yang bolehin juga ulama-ulama besar juga, ya. Ada yang boleh, kita jangan cari persamaan. Kalau masih ada jalan, ah kita berikan jalan. Gitu ya. Kecuali udah nggak ada jalan, yang ini haram, yang haram, ya ah, itu baru nggak boleh. Kalau ada yang boleh, oh ini bukan ulama sembarangan juga, silakan. Ya. Jadi kita sama Islam bersatu, cari persatuan, ya, jangan cari perpecahan. Emang ada orang berpendapat haram, kok boleh, masuk neraka. Ya, ada yang gitu ya. Jangan. Ya, masjid ini haram, kan masjid apa ya? Kubah emasnya. Enggak boleh. Ya, ziarah ke sono karena haram. Hemat saya, jangan begitu-begitu amat lah. Orang awam pun jadi bingung. Orang awam jadi bingung. Sementara udah banyak yang pada ziarah kan. Enggak boleh begitu. Jangan. Ada yang bolehin. Enggak apa-apa. Ya udah begitu. Cari kita persamaan. Ya, jangan cari perbedaan. Ya, cari persatuan. Jangan cari perpecahan. Itu. Ada yang bolehin ya. Dia ikut yang boleh, biarin. Kan enak. Enggak boleh, haram, masuk neraka. Ya, kita doang yang masuk surga. Enggak enak, enggak doang, beda rame-rame dong. Gitu ya. Jadi kita ya berpendapat ya, sepanjang ada masih ulama-ulama
ya yang besar masih bolehin, ya masih ulama dia yang bolehin, ya beliau pakai yang ini, ya berbeda sama kita, kita hormat. Dia pakai yang, beliau pakai yang ini silakan, beliau pakai yang ini silakan. Ya, ikhtilaful ummah rahmat. Berbedanya umat adalah rahmat. Begitu. Jadi kita enggak saling ya hujat, kan malu kita. Ya, enggak bagus ya. Berantem kita ya enggak, dan itu jadi apa, jadi penyakit kita nanti gitu. Jadi penyakit hati ya. Masih ada yang bolehin silakan. Oh dia pakai ini ya. Oh, enak lah udah. Selesai udah urusannya. Karena yang namanya ahli fikih itu adalah seorang yang bisa memberikan solusi. Namanya al-fahamah. Iya. Itu namanya al-fahamah. Jadi oh iya, ada yang boleh, iya ada yang boleh. Oh berarti paham dia, nggak usah berantem. Oh gue yang benar, ya salah, gue yang benar, salah, berantem. Padahal ada yang boleh. Coba kalau kita bersikap ada yang boleh, berantem nggak? Enggak. Ada yang boleh ini bukan orang sembarangan juga. Ya. Yeah. Jadi sekarang ya jadi sepi sekarang ya. Jangan kayak begitu, jangan. Ini ulama klasik juga, ulama salaf juga, ulama ya salafi juga yang berpendapat. La fi aklin wa la fi syurbin wa la ghairihi. Tidak boleh pada makan, enggak boleh makan, tidak juga boleh pada minum. Jadi tempat makan, tempat minum, dan juga tidak boleh pada yang lainnya, apa tempat wudu, tempat mandi, tempat menghilangkan najis, ya gayungnya gayung emas, ya memandi gayung-gayung emas, keren banget ya. Ini kalau ini baru jangan, untuk pribadi jangan ya. Kalau untuk ya tadi keagungan Islam, orang niatnya seperti itu silakan aja, apalagi dengan begitu orang jadi mau ke masjid umpama gitu ya, ya. Jadi banyak ke masjid, ya, syiar Islam jadi besar. Ya, ada yang bolehin, silakan aja. Ya, ya. Wakama dan sebagaimana yahrumu haram istimalu menggunakan madzukira akan menggunakan sesuatu mudah kepada maf'ulnya. Menggunakan sesuatu yang disebutkan haram, ittikhazuhu mengambilnya, maksudnya ya iktina'uhu ya menyimpannya, memperolehnya. Jadi haram menyimpannya dari tanpa min ghairi isti'malin fil asahi, dari tanpa menggunakan pada kaul asah. Nyimpan lama-lama dipakai enggak? Kemungkinan ada dipakai. Jadi jangan nyimpan. Ya. Enggak boleh itu nyimpan. Disimpan. Digunakan enggak boleh nyimpan. Ya. Kayak kita barang terlarang kagak digunakan tapi disimpan sama polisi bisa ditangkap. Umpama nih, umpama narkoba. Narkoba. Ya, dia kagak makan sih, tapi disimpan sekarung di rumahnya. Ditangkap enggak kira-kira? Tangkap. Ya. Emang kagak diminum, enggak dipakan, enggak dikonsumsi. Tapi ditaruh sekarung. Tahan polisi tangkap. Karena ada kemungkinan bisa bakal di
pakai enggak dia, dia enggak dia, dia yang lainnya nanti bisa. Jadi musnahkan saja, musnahkan. Wa yahrumu aidan dan aram pula al ina'ul matliyu bi zahabin aw fidatin in asala min at-tila'i syai'un bi ardihi ala nahri. Dan aram juga al ina'ul matliyu bejana yang dilapisi atau disepuh ya, dilapisi dengan emas atau perak jika hasil min at-tila' daripada lapisan itu atau sepuhan itu syai'un sesuatu bi ardi dengan mendatangkannya ala nari atas api. Ya, kalau didatangin kepada api dibakar, ya ada keletak-keletaknya, ya itu menandakan ya, tebel ininya, ya apa lapisannya, itu yahrumu haram. Jadi ketika didatangin ke api dibakar, ya, ada gitu ya, ada sesuatunya, itu menandakan dia adalah tebal. Ini bukan api sembarang api ya, apinya benar-benar yang bisa melelehkan. Jadi ada sesuatunya ketika dibakar akan ada ya, pengaruh itu, ada melelehnya gitu ya, ada bekasan sesuatu yang rontok dari situ. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima, dan boleh menggunakan bejana selain keduanya. Ai ghairi zahabi wal fidati, selain emas dan perak. Minal awani, daripada bejana-bejana an-nafisati, yang indah. Nah, boleh yang indah bejana gunakan selain, pokoknya jangan emas dan perak. Ka ina'i yakutin, seperti bejana terbuat dari yakut. Yakutnya apa? Batu mulia. Ada namanya yakut ahmar, ya. Yakut ahmar. Namanya apa? Enggak tahu nih. Apa cincin? Namanya ruby. Tahuan saya. Namanya ada lagi yakut azrak. Namanya apa? Ya, tukang cincin mana? Ya, ya. Ada namanya yakut aspar. Ya, apa namanya itu? Topaz. Ya, pakai cincin doang, kalau kenal cincin. Nah itu kan indah, itu enggak apa-apa. Indah ya enggak apa-apa. Boleh. Pakai ya apa bejananya pakai itu. Keren banget ya. Wa ya'rumu ina'u al-mudabbabu bidobbati fidatin. Dan aram bejana yang di ya, yang di ya tambel bidobati fidotin, dengan tambelan perak kabirotin yang kabi ya, bidobati fidotin kabirotin yang besar urupan besarnya menurut urup ya, lizinatin untuk berhias. Nah, itu haram buat berhias, gaya-gayaan ya, keren-kerenan itu enggak boleh ya, keren-kerenan apa sih, keren-kerenan cuma begitu doang ya. Fa in kanat kabiratan li ajatin jaza mal qolati, maka jika ada dia itu besar tapi untuk hajat, untuk hajat tapinya jaza, boleh mal qolati serta makruh. Boleh tapi makruh. Ya. Ini dengan perak tadi ya. Ya, haram bejana yang ditambal bidobatin fidatin, bidobati fidatin dengan
tambalan perak. Kabiratin yang besar, perak ya, bukan emas. Kalau emas mah ya haram. Untuk hajat. Jadi ada darurat, ada lid daruriyah, ada lil hajiyah, ada lit tahsiniyah gitu ya. Ya, kalau darurat ya emas perak boleh. Kalau hajat ya emas enggak boleh. Hajat perak boleh. Ya. Jazak mal karahati boleh serta makruh. Ya. Maka jika dia itu besar untuk hajat boleh serta makruh. Jadi emasnya peraknya gede tapi ada hajat boleh tapi makruh. Au shaghiratan atau kecil urupan pada urup. Jadi menurut pandangan urup masyarakat banyak mengatakan nah, itu kecil. Lizinatin untuk perhiasan. Nah, zina ini untuk tahsiniat ya, perhiasan untuk berhias. Ya, kurihat maka dimakruhkan. Makruh. Au li hajatin atau untuk hajat. Nah, fala tukrahu maka tidak dimakruhkan. Amma dombatu za'abi adapun ya dombatu zahab tambalan perak emas fatah rumu maka haram mutlakan secara mutlak enggak boleh secara ya mutlak kama sa'u Nawawi sebagaimana mensyaikan akan dia oleh Imam Nawawi. Ya, ini ya, tambalan emas ya, haram secara mutlak. Ya. Ini untuk hajat, untuk ya, lizinah, untuk perhiasan. Tapi kalau darurat, ya enggak apa-apa kalau darurat tadi ya. Darurat sudah dibahas. Jadi kalau darurat enggak apa-apa. Darurat enggak apa-apa. Ya, kalau hajat ya lizinatin tadi penjelasan tadi untuk perhiasan itu enggak boleh. Kalau darurat boleh. Umpama ya gelasnya enggak ada lagi, pecah bibirnya. Ya, pecah bibirnya. Ya, enggak ada tambalan kecuali tambalan emas. Ditambal tuh pinggiran gelasnya pakai emas. Ya, umpama lalu diminum ya, boleh. Lagi sekarang gelas sudah banyak ya, ngapain pakai gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fi isti'mali alati siwak.